Ini adalah All New Civic tahun 2012. Matic. Platnya ini AD, nopolnya nopol pilihan. Mobil ini kita buka di harga 170 juta atau barangkali yang ingin berkredit. Ini dengan DP 25 juta, angsurnya 165.000 per hari selama 4 tahun. Warnanya silver menjadikan mobil ini tampak lebih mewah dan menawan. Mobilnya nggak ada PR dan keluar langsung siap pakai. Pajaknya bulan 7 2022. Kilometernya 98.000. Interiornya warnanya coklat. Di belakang juga warnanya coklat. Untuk surat menyuratnya komplit, faktur BPKB, NIK dan form A. Platnya ini AD Solo ya. Terus ban platnya masih bagus, kondisinya masih 90% banyak. Velgnya juga masih bagus. Nah, knalpotnya udah diganti kedua, udah ditambahi sama spoiler belakang. Lebo dikit. Terus kita cek di bagian bagasi. Ini knalpot bawahnya juga masih ada. Terus ini juga dikasih ductile juga. Jadi tampilannya udah tambah lebih sporty dan anak muda banget. Jadi tambah spoiler juga. Body kit kanan kiri. Dan juga ini sebelah depan tampilannya seperti ini. Kita akan melakukan pengetesan test drive ya. Awalnya sebaiknya ke arah Semarang. Untuk kaki-kaki ini di jalan yang kerucil juga masih enak, masih empuk, tarikannya juga enteng. Karena ini mufflernya udah diganti agak ngebas, jadi suaranya agak ngebas. Jadi ngebasnya pun juga masih enak. Terus untuk apa, panel-panel di ini udah di stiker kayak apa ini ya, biar kelihatan muda kali ini. AC-nya dingin banget. Ini pakai mode ekonomi. Jadi nanti kita juga tes apa namanya konsumsi bahan bakarnya. Perjalanan kurang lebih kalau via Google Map itu 3 jam. Nah, saat ini jam 6:30. Jam tuh ternyata BBM-nya sudah menunjukkan warna kuning. Misalnya untuk mengisi bensin, sekalian kita mau sholat maghrib. Ini di pom bensin Besuli Klaten. Oke. Ini tadi kita udah isi bensin 100.000. Sekarang kita langsung gas lagi. Bismillah. Sekarang posisi bensinnya segini, masih separuh lebih. Oke. Mobilnya CRV. Setelah 200 meter, ambil jalan keluar 23. Ya, alhamdulillah ini kita udah sampai Semarang, Ungaran ya tempatnya.
kapal New Civic. Dan salam sukses selalu. Kalau yang berminat silahkan menghubungi langsung di nomor handphone saya, nanti saya catatkan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan jaga kesehatan, jaga keselamatan, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.